Bagaimana sikap kita dalam bermazhab? Apa kita bermazhab atau kita ambil semua? Apa yang dimaksud bermazhab? Kalau bermazhab dalam artian kita ini orang awam, kita apa namanya seorang awam menuntut ilmu, lalu dia mempelajari masalah-masalah fikih. Karena mazhab ini adalah masalah fikih. Dalam masalah akidah enggak ada mazhab Abu Hanifah, Syafi'i atau Malik atau Ahmad, satu mazhab dalam masalah akidah. Ya, ini harus paham. Yang mazhab-mazhab ini bicarakan ini mazhab fikih. Nah, kalau dia awal menuntut ilmu, belajar kepada ulama yang mazhab Maliki, dibolehkan. Yang penting bermazhab ini yang disalahkan adalah ta'assub yang berlebihan. Pokoknya kalau bukan dari ulama Maliki, mau mazhab Malik dia, saya enggak terima. Padahal pendapatnya dhaif, pendapatnya lemah. Nah, itu yang enggak benar. Tapi kalau dia menisbahkan diri karena dia lagi di sisi ijtihadnya dalam usul fikih lagi lebih memilih ijtihad ulama Syafi'i, ya, itu tidak bermasalah. Karena juga ulama-ulama kita ada menisbahkan diri kepada mazhab itu dari sisi pemilihan furu'iyahnya. Pamannya dalam masalah talak dia lebih memilih mazhab ini, dalam masalah ini memilih, itu masalah furu'iyah ikhtilafiyah ijtihadiyah, lebih merajih atau usul yang dipakai oleh dia, usul fikih dari mazhab tertentu, ya, itu boleh. Yang penting bukan membawa pada taklid dan ta'asub, ya, dan apalagi menganggap yang bukan mazhabnya itu bukan Islam, ini tidak benar, ya. Jadi itu kalau bermazhab, orang-orang awam boleh dia mengikuti ajaran yang diajarkan Allah. Kalau mazhab Hambali udah ikut biasa, tidak bermasalah. Yang bermasalah kalau diajarkan untuk ta'asub dan fanatik buta, ini enggak boleh, ya, itu yang tidak boleh.